yang saya banggakan teman-teman wartawan. Sore ini saya ingin menyampaikan terkait perkembangan penanganan perkara dari saudara LE. Sebagaimana teman-teman sudah ketahui bersama, bahwa dalam tahap pertama awal mula terjadinya perkara korupsi LE ini hanya menyangkut suap 1 miliar. Nah, ternyata di dalam perkembangan penyidikannya, kemudian yang sudah terungkap di dalam proses persidangan, ternyata tidak hanya 1 miliar, tetapi ada suap sebesar lebih dari 30 miliar, 35 asal dia. Dan penyelidikan terus berlanjut. Ada informasi-informasi yang kami terima dan kemudian dikembangkan dalam proses penyelidikan dan penyelidikan, termasuk di dalamnya juga menyangkut aset-aset dari saudara LE yang kemudian kami duga itu berasal dari tindak pidana korupsi. Nah, pada kesempatan sore ini saya ingin menyampaikan terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara LE yang berasal baik dari penerimaan hadiah atau janji dan juga tindak pidana korupsi lainnya terkait pengadaan barang dan jasa dan lain sebagainya. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu RL, ini dari pihak swasta, ini Direktur PT TBP, kemudian LE, ini Gubernur Papua periode 2013 sampai 2018 dan periode 2018 sampai 2023. Kemudian yang ketiga, GUY, selaku Kepala Dinas PUPR Pemprov Papua periode 2018 sampai dengan 2021 dan merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen. Berdasarkan fakta penyidikan dan kecukupan alat bukti, KPK kemudian kembali menetapkan LE, Gubernur Papua periode 2013 sampai dengan 2023 selama 2 periode, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang, yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi peruntukan, pengalian hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka LE. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengembalian dan pemulihan kerugian keuangan negara melalui aset recovery dalam tindak pidana pencucian uang, KPK melakukan penyitaan terhadap aset-aset sebagai berikut. Uang tunai, yang pertama uang tunai senilai 81.628.693.000 rupiah. Yang kedua, uang senilai 5.100 dolar Amerika. Yang ketiga, uang senilai 26.300 dolar Singapura. Yang keempat, 1 unit apartemen di Jakarta senilai 2 miliar. Yang kelima, sebidang tanah dengan luas 1.525 meter persegi beserta bangunan di atasnya terdiri dari Hotel Grand Royal Angkasa, bangunan dapur dan bangunan lain yang terletak di Jayapura senilai 40 miliar. Yang keenam, 1 bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di Jakarta senilai 5 miliar 380 juta. Yang ketujuh, tanah seluas 682 meter persegi beserta bangunan di Jayapura senilai 682 juta. Yang kedelapan, tanah seluas 862 meter persegi beserta bangunan di atasnya di Kota Bogor senilai 4 miliar 310 juta.
Yang 9, tanah seluas 2.199 meter persegi beserta bangunan di atasnya di Jayapura senilai 1.099.500.000. Yang ke-10, tanah seluas 2.000 meter persegi beserta bangunan di atasnya terletak di Jayapura senilai 1 miliar. Dan 11, satu unit apartemen di Jakarta senilai 510 juta. 12, satu unit apartemen di Jakarta senilai 700 juta. 13, rumah tipe 36 di Koya Barat senilai 184 juta. 14, sertifikat hak milik tanah di Koya Koso, AB Pura senilai 47.600.000. 15, sertifikat hak milik tanah beserta bangunan berbentuk sasak NTP yang rencananya akan dibuka sebagai rumah makan di Koya Koso AB Pura senilai 2.748.000. 16, dua buah emas batangan senilai 1.782.883.600 rupiah. 17, 4 keping koin emas bertuliskan property of Mr. Lukas NMB senilai 41.127.000. 18, 1 buah liontin emas berbentuk kepala singa senilai 34.199.500 rupiah. 19, 12 cincin emas bermata batu dengan nilai barang masih proses penaksiran dari pihak Pegadaian. 21 cincin emas tidak bermata dengan nilai barang masih proses penaksiran dari pihak Pegadaian. 21, 2 buah cincin berwarna silver emas putih dengan nilai barang masih dalam proses penaksiran dari pihak Pegadaian. 22, biji emas dalam 1 buah tumbler dengan nilai barang masih proses penaksiran dari pihak Pegadaian. 23, satu unit mobil Honda HR-V senilai 385 juta rupiah. Kemudian 24, satu unit mobil Toyota Alphard senilai 700 juta rupiah. 25, satu unit mobil Toyota Race senilai 230 juta rupiah. 26, satu unit mobil Toyota Fortuner senilai 516 juta 400 ribu rupiah. Dan 27, satu unit mobil Honda Civic senilai 364 juta rupiah. Aset-aset tersebut diduga diperoleh tersangka LAE dari tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua serta tindak pidana korupsi lainnya. Atas perbuatan yang bersangkutan, tersangka LAE disangkakan melanggar pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1-1 KUHP. Pengenaan pasal tindak pidana pencucian uang dari predikat crime tindak pidana korupsi menjadi salah satu upaya KPK dalam mengoptimalkan aset recovery sehingga penanganan kejahatan korupsi dan tindak pidana pencucian bisa benar-benar memberikan efek jera melalui perampasan aset pelaku korupsi. Demikian disampaikan, terima kasih. Selamat sore. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.